Assalamualaikum, hello yo, what's up my friend, sahabat VDA semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan untuk APK Advanced Server terbaru. Nah, untuk hari ini di tanggal 7, sebenarnya ya bukan tanggal 7 ya, dari tadi malam sekitar jam 21 atau jam 9 malam di tanggal 6 Juni, itu kalian sudah bisa login ke Advanced Server terbarunya. Dan juga untuk APK Advanced Servernya itu sudah saya bagikan ya dari kemarin ya di grup Telegram saya. Nah, jadi bagi kalian yang pengen mendownload untuk APK Advanced Server terbaru, silahkan kalian bisa join saja ke grup Telegram saya, linknya itu ada di kolom komentar yang sudah saya pin. Oh iya, mohon maaf ya, ini kalau ada salah kata, ini saya juga sambil record facecam ya, recordnya sambil facecam, ini saya coba-coba, jadi ada kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Oh iya, ini bagi kalian yang pengen download juga lewat website resminya, ini kalian belum bisa mendownloadnya ya, ini saya bikin video itu pagi-pagi. Jadi untuk APK Advanced Server dari website resminya ini belum bisa kalian download. Kalian bisa download itu biasanya sekitar jam 2 siang atau jam 1 siang, itu baru bisa kalian download ya kalau lewat website Advanced Servernya. Tetapi bagi kalian yang pengen mendownload duluan untuk APK Advanced Servernya, silahkan ya, kalian bisa langsung join saja ke grup Telegram saya. Oh iya, bagi kalian yang pengen download lewat website resminya, saya juga sediakan di kolom komentar ya untuk link website resminya. Nah, jadi sebelum masuk ke Advanced Servernya, seperti biasa, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, okay? Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke Advanced Server terbarunya. Oh iya, bagi kalian yang apa ini namanya ya, bagi kalian yang baru daftar itu hari ini, untuk kode aktivasinya itu belum bisa kalian gunakan ya, karena kalian baru daftarnya hari ini. Tetapi bagi kalian yang sudah menonton video saya di video sebelumnya, itu pastinya kalian sudah pada bisa login ya, atau sudah pada bisa bermain untuk Advanced Servernya. Ini ya untuk Advanced Server terbarunya seperti ini untuk tampilannya. Ini mungkin nanti saya akan review lebih lanjut di live ya. Mungkin sekitar jam berapa ya? Saya kurang begitu tahu juga nanti live-nya jam berapa. Mungkin habis sholat Jumat saja ya. Nanti saya akan coba live dan juga mereview dari isi-isi Advanced Server terbaru. Karena ini saya cuman memberitahukan bagi kalian yang pengen bermain untuk Advanced Server, silahkan kalian bisa join ke grup Telegram saya untuk mendownload APK Advanced Servernya. Kita langsung cek-cek saja ya, kira-kira untuk hari ini atau di Advanced Server itu ada apa saja. Kita langsung cek ke event. Untuk di event itu seperti biasa pastinya ada diamond gratisan ini ya. Wah, banyak banget ini diamondnya, 1000 diamond ini, mantap sekali. Terus yang selanjutnya itu ada misi naik level. Ini kalian disuruh menaikkan level sampai level 30 untuk mendapatkan 7000 diamond, 2000 diamond, 1000 diamond, 500 diamond. Terus yang selanjutnya itu ada misi harian. Untuk misi harian pastinya kalian disuruh bermain Advanced Server setiap harinya untuk mendapatkan 300 diamond, 300 diamond lagi, 300 diamond lagi. Totalnya ini setiap harinya kalian akan mendapatkan 900 diamond gratis itu ya. Wah, mantap banget ini. Terus yang selanjutnya itu ada juga mainkan 5 game di mode Cosmic Racer ini ya, mode baru di Advanced Server. Terus yang selanjutnya ada misi FPP CS. Ini kalian disuruh bermain di Clash Squad Ranked mode FPP ya. Ini FPP itu seperti mode yang kemarin diriliskan di game Free Fire original. Terus yang selanjutnya itu ada bermain 5 menit di training.
ada juga bermain 15 menit di training, dan ada juga bermain 30 menit di training. Ini untuk diamond-diamond gratisnya, ini saya screenshot dulu ya buat thumbnail seperti biasa ya. Nah ini kita screenshot dulu. Terus yang selanjutnya itu ada misi elite, kalian disuruh bermain klasik, bermain mode ranked, dan juga disuruh menghabisi musuh 30 itu ya. Mau bermain di klasik ataupun ranked, itu nanti totalnya kalian akan mendapatkan 300, 600, 500, berarti 1100 diamond gratis, mantap banget. Nah, ini untuk tampilan lobby dari advance servernya keren banget ini ya. Untuk lobbynya ini lobby terbaru, jadi ini kita screenshot juga untuk lobby advance server terbarunya. Terus yang selanjutnya kita cek apa lagi nih ya, di sini di rank ini belum ada, ini rank belum ada yang baru, leaderboard juga nggak ada, ini nggak usah lah, nggak usah. Terus yang selanjutnya ini, nah ini ya, wah mantep banget ini, dapat berbagai macam senjata, ini banyak sekali. Ada senjata ini peluru suci, shotgun peluru suci. Wah, ini kalian bisa dapatkan shotgun peluru suci secara gratis ini ya. Ini damage bertambah, damage-nya nggak bertambah. Yang bertambah itu range bertambah 1, akurasi juga bertambah 1, movement speed berkurang 1 ini ya. Oh iya, untuk advance server ini di updatean besok ya, di OB45. Ini nantinya untuk atribut dari skin senjata ini akan lebih lengkap ya. Jadi saat kalian memilih skin senjata itu akan lebih mudah memilihnya. Kira-kira untuk atribut yang bagus itu senjata apa saja? Ini yang digratiskan ini ada AK City on Fire juga, ada juga ini, wah ini apa ini? Mamba Genau ya, ini untuk Mamba Genau juga digratiskan di advance server. Di original juga digratiskan juga ya. Tetapi ini kita seperti biasa, kita screenshot dulu buat thumbnail ini ya. Nah ini sudah kita screenshot, kita claim. Nah setelah claim juga kita screenshot ya. Nah ini kita screenshot, kita tampilkan juga untuk skin shotgunnya. Karena pasti di antara kalian itu banyak yang menonton kalau ada tampilan dari skin senjata shotgun itu ya. Pokoknya bagi kalian yang mau download advance server terbarunya itu sudah saya bagikan di grup Telegram saya. Bagi kalian yang nggak join ke grup Telegram saya itu pastinya kalian rugi ya. Karena di grup Telegram saya nggak suruh apapun, kalian cuma tinggal langsung download. Udah saya bagikan berkas APK advance servernya itu di grup Telegram saya. Ini ya, kita langsung klaim-klaim saja ini untuk hadiah-hadiah dari advance servernya. Aduh, mohon maaf ini ya, ternyata suara saya dari tadi kekecilan ini. Aduh, tes-tes, oh iya. Aduh, suara saya kekecilan, mohon maaf ya. Ini ada juga hadiah naik level. Terus yang selanjutnya ada juga untuk karakter terbaru katanya ini ya. Kita cek di karakter. Oh, ini belum di-download sih. Aduh, lama cuy. Nah, ini kita lanjutkan. Ini mohon maaf ya kalau suara saya agak kurang tadi ya, kurang keras suaranya. Ini kita cek. Nah, ini ya, untuk karakter barunya itu adalah karakter Kaise. Nah, ini seperti ini. Oh iya, seperti biasa, bagi kalian yang pengen top up game Free Fire, Bang Veda mau rekomendasikan nih tempat top up murah, aman, dan juga cepat masuk diamondnya. Silahkan kalian bisa top up di sini. Gaming ID, tempat top up aman, murah, terpercaya, dan cepat masuk diamondnya. Nah, bagi kalian yang mau top up game Free Fire ataupun game yang lainnya, saya sarankan kalian bisa top up di Gaming ID. Kalian bisa search saja namanya adalah Gaming ID, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk pilihan top up gamenya itu banyak sekali, dan di setiap harinya itu ada berbagai macam promo flash sale top up diamond. Lalu bagi kalian yang mau top up game Free Fire, caranya
cukup mudah. Kalian masukkan ID kalian masing-masing, lalu pilih untuk nominal top up yang kalian inginkan, pilih metode pembayaran. Itu ada metode pembayaran pulsa juga, sangat lengkap sekali. Selanjutnya jangan lupa kalian masukkan kode promo VDA Gaming agar kalian mendapatkan potongan harga ya dari top up diamond kalian. Lalu kalian bisa langsung klik pesan sekarang dan otomatis lagi diproses. Nanti setelah itu kalian selesaikan saja untuk pembayarannya, dan setelah selesai ini nggak ada 1 menit ini langsung masuk ini ya, bisa disebut juga instan. Nah ini ya, kalian bisa lihat sendiri, untuk saya ini top up membership mingguan dan langsung masuk. Jadi langsung saja ya, kalian bisa top up di Gaming ID, pastinya murah, aman, terpercaya, dan cepat masuk diamondnya. Nah itu ya, jadi silahkan bagi kalian yang mau top up untuk advance server, kalian bisa top up di Gaming ID. Nah ini untuk apa ini namanya ya, karakter barunya dinamakan karakter Kaise. Ini kita screenshot juga buat thumbnail. Keren banget ini karakter Kaise. Kita beli 45 diamond. Nah ini dapat karakter Kaisenya. Ini mungkin saya akan review juga untuk karakter Kaisenya itu di live saja ya, biar lebih mudah ini untuk mereviewnya. Untuk pet ini ada yang terbaru nggak ini di pet? Di pet ternyata belum ada pet terbaru. Nah itu ya, jadi silahkan bagi kalian yang mau download untuk advance server terbaru, silahkan kalian bisa download saja. Linknya sudah saya sediakan di kolom komentar yang sudah saya pin untuk link telegramnya, karena kalian tinggal langsung download ya di grup telegram saya. Ini kita screenshot lagi untuk karakter Kaisenya. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And they come so easily.